Salam semua. Kita dah masuk ke episod kedua drama berseri Luka di Hati Dia. Drama berseri terbaru di TV1. So, jom kita tonton sodetan episod kali ni. Lama je lah. Ego. Tak nak mengalah. Malaslah. Kita nak layan. Ataupun tidak. Maksud doktor kanser ke? Dia cakap yang saya ini ada hubungan dengan Datuk dan saya ini merosak rumah tangga Datuk dengan Datin. Itu dia barisan pelakon drama Luka di Hati Dia, iaitu pasangan suami isteri Fauzi Nawawi dan Liz Dawati. Turut berlakon dalam drama berseri ini Asyari Ibrahim. Luka di Hati Dia ialah sebuah drama berseri arahan Ira Rahman. Ira Rahman ni sebelum ni saya banyak tengok dia mengarah filem-filem terbitan MIG. Drama berseri ini pula ialah adaptasi novel juga tajuk yang sama tulisan Hasliza Ismail. Menampilkan barisan pelakon seperti Isha Riana dan Nizam Zaidi. Okey, Isha Riana ni bawa tak dia lah. Dia Mirza yang hidup dalam ketakutan tak kira mana beliau berada. Oleh kerana sikap peliknya membuatkan dia sering dipulaukan dan dibuli oleh rakan sekerja yang mencari kesempatan atas kelemahannya. Sehinggalah Remy, staf baru yang bekerja sebagai dispatch, muncul di syarikat tersebut. Sikap naif dan pelik dia menarik hati Remy untuk terus mendalami hati wanita itu dan sekaligus memusnahkan benteng yang selama ini melindunginya. Apabila hati masing-masing sudah terpaut, mimpi hitam mula menjadi kenyataan setelah kebenaran mula terjawab. Itulah apa sedikit sinopsis. Panjang lagi sebenarnya, tapi kita apa ni, saya bagi ruang untuk anda tonton dua episod dulu, tengok macam mana perkembangan plot drama berseri ini. Dia Mirza dilakonkan oleh Isha Riana, Remy pula dilakonkan oleh Nizam Zaidi. Macam ni kita tengok tadi adegan yang melibatkan siapa, Fauzi Nawawi. Fauzi Nawawi bawa tak Datuk Mikael, manakala Liz Dawati bawa tak Datin Dian. Dan Syairi Ibrahim bawa tak Sahara. Kononnya Sahara ni ada hubungan dengan Datuk Mikael. Siapa pula Datuk Mikael dan apa Datin Dian ni? Maksudnya apakah, siapa watak mereka dalam drama macam ni? Ada kaitan dengan dia dan Amy ke? Okay. Saya akan keep up di episod seterusnya. Tapi dua episod pertama pun kita dah ada drama macam ni. Kita jumpa lagi esok. Sekian.